Perdana Menteri beri jaminan akan berusaha selesaikan masalah bekalan air di negeri-negeri berdepan isu tersebut termasuk yang ditadbir pembangkang. Bantuan akan disalur tanpa mengira parti politik demi kesejahteraan rakyat. Ini bukan soal parti politik. Ini soal rakyat susah. Ini kita buat. Kita bincang, saya bawa ke Badul Yang Maha Mulia Sultan Perak, Tuanku Raja Nazrin, dan juga kepada Menteri Besar. Saya kata ginilah, kita tolong bangunkan sungai Perak, air banyak, dan buat kajian memang air cukup untuk negeri Perak bila kita luluskan bulan 2-3 bulan yang lalu. Kita telah ada kajian. Berapa belanja? 4 bilion ringgit. Untuk siapa? Untuk Perak dan Pulau Pinang.